Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala wa lam nafa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'malu ghayral ladzi kunna na'malu qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yahtarun. Hal yang zuluna, apakah mereka menunggu-nunggu? Ini halnya mananya napeknya, jadi tidaklah mereka menunggu-nunggu. Mayantaziruna, tidaklah mereka menunggu. Illa ta'wilahu, kecuali ta'wilnya. Akibat tamafihi, akibat apa yang ada padanya. Ya. Terwujudnya kebenaran Al-Quran, janji Al-Quran. Tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu kecuali terwujudnya kebenaran Al-Quran, apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kalau sudah wujud, nah, baru dia percaya. Jadi kalau belum wujud, mereka belum percaya. Siksa kubur, tidak percaya. Yaumul ba's, hari kebangkitan, mereka tidak percaya, orang kafir. Yaumul jaza, tidak percaya. Ntar kalau sudah hari ya, di akhirat baru percaya. Sudah wujud tuh kebenaran berita Al-Quran. Yawma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang oleh ta'wilnya, oleh kebenarannya, oleh terwujudnya kebenaran Al-Quran. Huwa yawmul kiamat, yaitu pada hari kiamat, baru pada hari kiamat mereka baru membenarkan. Yaqulu allazina nasuhu min qablu, berkata orang-orang yang melupakan akan dia, min qablu, dari sebelumnya, tarakul iman bi, yang mereka meninggalkan beriman dengannya. Mereka enggak percaya itu apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Enggak percaya. Nanti ada hari bangkit, enggak percaya. Nanti ada yaumul mizan, hari pertimbangan, enggak percaya. Qad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami. B
bil aqi, dengan kebenaran. Sungguh telah datang Rasulullah Tuhan kami dengan kebenaran. Nanti dengan membawa kebenaran, seperti membawa berita akan adanya hari bangkit, membawa berita akan adanya hari pembalasan, hari pertimbangan amal, macam-macam. Apa katanya? Fahallana min syufa'a yasfa'u fa yasfa'u lana. Maka apakah ada bagi kami daripada yang dapat menolong? Fa yasfa'u lana, lalu mereka dapat menolong bagi kami. Atau hal nuraddu, ada dua. Yang pertama, adakah yang dapat menolong kami? Yang kedua, apakah kami bisa dikembalikan nuradu ila dunia, kepada dunia? Jadi sudah di akhirat, sudah hari kiamat baru. Ya Allah, ternyata benar apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Adakah seorang yang dapat memberikan pertolongan kepada kami, ya Allah? Atau yang kedua, dapatkah kami dikembalikan, ya Allah, ke bumi? Mengapain? Fana'mala awairal ladhi kunna na'malu. Maka nanti kami akan beramal. Kami akan beramal selain yang dulu pernah kami beramal. Nyesel. Emang yang namanya nyesel begitu belakangan. Tapi kalau sudah hari kiamat, enggak bisa nyesel lagi. Sama kamu umpama udah tua baru nyesel, nah nggak bisa, susah. Ya bisa saja sih kalau, tapi sulit. Udah tua baru pengen belajar, sulit. Kenapa? Udah banyak pikirannya, anak udah banyak, bini ngerembengin aja. Ya kalau yang sejalan, kalau yang kagak. Ya kalau ekonominya mapan, kalau kagak. Belum pikiran yang lain, ini itu. Baru kita mau belajar sungguh, ya kagak bisa. Dan juga udah mau lupa mulu kalau mikir. Ya. Ngapal sedikit lupa, ngapal sedikit lupa. Oh, apa begini ya? Ya muda tua ya beda. Coba kalau masih muda, kuat apalannya, pikirannya belum banyak, tenaganya masih kuat. Gunakan tuh masa mudamu yang baik, yang cakep, yang bagus ini. Puas-puasin untuk ngaji cari ilmu. Jangan ntar udah tua baru nyesel, jangan. Udah tua baru nyesel. Nggak bisa. Udah tua berikan semangat buat anak. Sekarang berpacu dan berpacu. Nuwahidullah, kami akan esakan Allah. Wa natruku syirka, kami akan tinggalkan berbuat syirik. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, la, enggak bisa. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah membuat rugi diri mereka sendiri. Aisyaru ilal alaqi, jadilah mereka kepada kebinasaan. Wadolla, dan dolla, zahabat telah hilang anhum, dari mereka. Makanu yabturun, makanu yabtarun, apa yang dulu mereka buat-buat. Apa itu mereka buat-buat? Min dakwa syariki, daripada mendakwa syarikat.
dakwah syarikat, apa itu maksudnya? Mereka menganggap bahwasannya bermanfaat apa yang mereka sekutukan kepada Allah. Ya. Karena mereka dulu tuh menyembah, ya, mereka itu mendakwakan bahwasannya berhala dapat memberikan manfaat mereka. Itu namanya syariknya berhala. Berhala dibilang dapat memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ketika itu ternyata tidak memberikan manfaat. Ya. Jangan nanti, sekarang aja enggak manfaat. Ya, ada di India belum lama kemarin lagi musim corona, patungnya dijemplungin ke kali. Rame-rame digotok, dicemplungin ke kali patung. Ya, manfaatnya apaan? Patung. Bahkan ada cerita unik dulu, patungnya terbuat dari roti. Dia lapar, patungnya dimakan. Tuhan dimakan. Enggak masuk di akal. Ya, jadi kalau nanti enggak ada manfaatnya sekarang. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi 'ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati, sesungguhnya Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Fi sittati ayyamin, pada 6 hari. Awalnya dari hari Ahad, hari Minggu. Mulai diciptakannya. Akhirnya ya. Awalnya di Ahad. Awalnya hari Ahad, akhirnya hari Jumat. Ya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan makhluk pada hari Ahad. Allah menciptakan bumi 2 hari. Hari Ahad dan hari Senin. Iya. Lalu Allah menciptakan bumi 2 hari, hari Khamis dan hari Jumat. Kemudian juga Allah menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan itu pada hari Selasa, hari Rabu. Riwayat yang lain, Allah ciptakan bumi pada hari Ahad dan hari Senin. Ya. Allah ciptakan gunung dan isinya, ya, dan segala kemanfaatan lainnya pada hari Selasa. Dan Allah ciptakan pada hari Rabu batu-batu, air, tanah, macam-macam datanya. Ini riwayat lain. Min ayami dunia, daripada hari dunia. 6 hari. Mungkin kita bertanya,
Kok Allah pakai jarak waktu menciptakan ini? Apa maksudnya? Bukankah Allah Maha Kuasa? Ting, ting, gitu ya. Kun fayakun, ting, langsung jadi. Kenapa enggak begitu? Ini Allah sedang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu ada proses. Ada proses. Orang mau kaya, enggak langsung kaya. Ting, langsung kaya. Enggak bisa. Usaha dulu. Kerja. Banting tulang, keras peringat. Curahkan pikiran. Jadi kaya. Lihat orang-orang yang sukses. Apa begitu aja? Tidak. Usaha dulu. Enggak ada. Sering enggak ada begitu. Mau jadi kiai, usaha dulu. Apa? Belajar, ngaji. Enggak ada kiai enggak ngaji. Enggak bisa apalagi kiai. Mau jadi kiai mesti ngaji dulu. Enggak ada tuh. Walaupun pinter dia tuh. Tapi enggak ngaji, enggak bisa. Ngaji dulu, duduk sama guru. Berhina-hina dulu. Capek, belajar, ngapalin. Mutola'ah. Masya Allah. Capek. Capek. Enggak ada santai-santai tidur-tiduran jadi kiai. Enggak ada itu. Kiai-kiai ada juga itu mah kiai itu syaratnya bisa baca kitab. Baca kitab susah gampang? Susah. Zaman sekarang bisa ceramah panggil kiai, bukan kiai itu, bukan ulama. Kalau nggak bisa baca kitab bukan ulama, penceramah. Khutbah. Jadi kalau ulama itu adalah bisa baca kitab, itu syarat mutlak, syarat zahir. Kalau kata guru saya Kiai Sharifuddin, minimal Fathul Mu'in, kata beliau begitu. Minimal Fathul Mu'in, disingkat minimal Mu'in. Itu kata beliau. Dan kata ulama-ulama yang lain pun begitu. Kalau enggak bisa baca kitab, bukan ulama, penceramah. Kan dulu begitu kata. Kayak itu selama di kemarin cerita di sini ya, lagi ceramah. Capek enggak bisa baca kitab? Capek. Jadi sabar, sabar, sabar. Apalagi kamu masih muda. Ya Allah, masih banyak ya, potensi. Masih banyak potensi. Jangan takut enggak bisa ngapal, jangan, bisa. Kalau saya bilang bisa, insya Allah bisa. Kenapa ya, saya pengalaman. Kecuali idiot, itu nggak bisa. Kecuali ada mengalami kekurangan, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau kamu semuanya normal ini, cuma satu penyakitnya apaan? Males. Nah, itu males di. Ibarat bola ditendang aja. Jadi semuanya perlu proses, sabar. Ikutin apa kata pembimbing kita, kata guru, orang tua, ikutin. Ikutin. Masya Allah, Masya Allah. Kamu enak nih.
disediain tempat, ya Allah kasih tempat, ya Allah, nah enak banget, nah enak banget. Kamu gunakan ini kesempatan baik-baik. Kamu gunakan ini baik-baik. Ini nikmat dari Allah. Ada nggak orang yang nggak tahu? Banyak. Ya, sama ya. Yang nggak tahu nggak mesti jauh. Yang dekat pun ada yang nggak tahu itu. Yang dekat pun ada yang nggak tahu. Coba kalau sama dulu masih nggak kemari, bisa nggak baca kitab? Nggak bisa. Allah kasih. Allah kasih. Bersyukurlah kepada Allah. Gunakan nikmat ini baik-baik. Apalagi ini bulan Ramadan, gunakan baik-baik. Berusaha menjadi mukmin yang sejati. Muslim yang sejati. Belajar sungguh, biasakan soleh. Masya Allah. Ini nikmat luar biasa. Dulu saya mau ngaji, saya mau pesantren, saya enggak punya duit. Akhirnya saya nangis aja lah. Saudara-saudara saya pada pesantren, tetangga saya pada pesantren, ngomongin pesantren, ya Allah, sedih banget saya. Nangis saya di belakang rumah. Pengen pesantren, tapi enggak punya duit. Lalu mau ngaji sama kiai-kiai, kan mesti pakai duit. Kalau kiainya mah enggak minta duit, tang. Kiai-kiai enggak minta duit beliau mah. Man kitanya kan kagak enak. Begitu ya. Sedih lah saya itu, sedih. Ya. Ngaji sama kiai, datang ke rumah kiai, kan kalau enggak pakai duit enggak enak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Allah ketemukan saya, alhamdulillah encang saya kiai. Bisa ngaji akhirnya, walaupun gak pesantren. Nah, kamu ini nikmatnya luar biasa. Bukannya saya membangga-banggakan ini, bukan. Kalau saya lihat perjalanan saya dulu, jauh sekali ya, ini jauh sekali. Nah, kita punya sistem, punya cara, metode yang Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Insyaallah luar biasa. Jangan kamu terlena. Jangan kamu terlena. Orang kadang begitu. Kalau enak terlena. Gitu. Kalau susah, aduh. Makanya ketika mayoritas terlena, minoritas kuat biasanya gitu. Itu hukum begini. Jangan kamu abaikan ini nikmat. Jangan kamu abaikan nikmat ini. Jangan kamu abaikan nikmat ini. Ada orang tua santri ngomong sama saya udah cari yang gratis di mana-mana, enggak ada. Ada sih jauh di Jawa sana, ya. Di mana itu katanya. Kata dia begitu. Di sini ada, Masya Allah. Gunakan ini kesempatan baik-baik. Jangan kamu sembarangin. Pesan saya, jangan kamu sembarangin. Jangan kamu sembarangin. Jangan kamu main-main. Jadi semua ada prosesnya. Ini proses. Apa langsung berdiri? Tinggal kagak. Ya Allah. Ini apa langsung jadi? Enggak, ada prosesnya. Proses semua. Ujiannya berat. Kamu bilang kamu ujiannya lebih berat. Belum tentu.
Mana beratan guru kamu sama kamu? Udah pasti beratan guru. Jadi semua ada proses. Lalui proses itu, insya Allah bisa. Enggak mungkin Allah memberikan beban ya tanpa memberikan kapasitas terlebih dahulu. Pasti hakul yakin Allah sudah berikan kita kapasitas sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kamu masuk pesantren di sini, hakul yakin itu udah Allah siapkan kapasitas kamu. Allah udah siapin itu semua kapasitasnya. Untuk ngapal umpama bisa bahkan kecil. Tapi ingatlah, setan itu, iblis itu, kemarin udah kita kaji, dia selalu menghantui kita. Dia selalu menyelubungi kita. Karena dia kepengen supaya nanti dan neraka temannya banyak. Itu iblis begitu. Selalu godain kita terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jangan kira kemudian kamu berhenti, kemudian di rumah enggak ada ujian. Boleh jadi bikin ruwet. Bikin ruwet. Jadi sabar jalani. Aifi qadriha, maksudnya pada kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Li'annahu, karena bahwasanya lam yakun, tidak ada sama di sana syamsun, enggak ada matahari. Di sana enggak ada matahari. Iya. Jadi kan 6 ya dikatakan 6 hari. 6 hari kan nanti ada matahari nanti itu ya. Berputar. Ini maksudnya fi qadri, pada sekedarnya itu gitu. Kalau dihitung-hitung tuh sama berputar matahari itu ada 6 hari gitu. Li'annahu, karena bahwasanya lam yakun la sama syamsun, enggak ada di sana itu matahari. Walau syaa khalaqahunna fi lamhatin. Jikalau Allah kehendaki, Allah ciptakan tuh semua itu tadi, ya, langit dan bumi, fi lamhatin, pada ya sekejap mata. Ya. Wal udulu anhu, ya, pindah darinya itu li ta'limi khalqihi at-tasabbut. Karena untuk mengajarkan makhluknya akan ya, supaya kokoh. Jadi harus ada proses supaya kokoh. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas 'ars. Wa bil lughati, dia pada bahasa adalah ya 'ars. Sarirul Maliki, tempat tidurnya raja. Istiwa'an yaliku bihi, istiwa yang layak kepada Allah. Ini tafsiran daripada ya salaf, ulama salaf. Kalau ulama khalaf yang sekarang ini, itu yang dimaksud adalah istiwa itu maknanya istilah, tempat yang tinggi. Yughshil laila, menutupi ia akan malam, an-nahara, dengan siang. Mukhaffafan, hal keadaannya ditakhfifkan. Wa musyaddadan, ditasdidkan. Ay yughatti kullan minhuma bil akhari, menutupinya akan tiap-tiap dari keduanya dengan yang lain. Yatlubuhu, ia tuntut akannya. Yatlubu kullun min humal akhara,
talaban menuntut oleh tiap-tiap dari keduanya akan yang lain dengan benar-benar menuntut. Jadi saling menuntut siang malam, siang menutup malam, ntar malam menutup siang, terus begitu menutup. Ya. Hasisan, sarian dengan cepat. Artinya apa? Enggak ada pemisah di antara keduanya. Coba lihat, bisa pisahin enggak kira-kira? Kita berada di mana? Itu enggak ada pemisahnya. Kalau hujan kan ada ya. Di sini hujan, di sini enggak hujan. Tapi kalau malam sama siang enggak ada pemisahnya. Kita berada di sana, antara sono dengan sono. Kita di ada sono, antara sono dengan sono. Mungkin sono kali no. Batas siang sama malam, kita pergi ke sono. Begitu lagi antara sono dengan sono. Oh di sono, kayaknya sono. Akhir malam di sono, kita ke sono. Ternyata antara sono dengan sono, jauh-jauh. Paham? Jadi enggak ada pemisah. Ya. Wasyamsa matahari, wal qamara bulan, wan nujuma bintang, binasbi dengan nasab bacanya atfan ala samawati atau atas samawat. Warabu mubtadaun. Rafa kalau baca rafa, wasyamsu umpama itu jadi mubtada, khabaruhu khabarnya adalah musakhara. Ya. Ya. Jadi khabarnya musakharatun kalau mau jadi khabar. Ya. Tapi ini bukan. Ya. Tadi dia atop. Musakharatin. Jadi bacanya musakharatin. Jadi hal. Mutazallalatin. Al-kandannya musakharatin ditundukkan. Mutazallalatin. Ditundukkan, dihinakan, ditundukkan. Muzallalat apa mutazallalat? Muzallalat enggak ada tanya. Oke, ada tanya punya saya ini. Ada rumahnya yang luas ini. Bi amrihi dengan perintahnya, bi kudratihi maksudnya dengan kuasanya, ala lahul khalqu, ketahuilah milik Allah makhluk itu jami'an seluruhnya, wal amru kulluhu. Ya. Dan perkara seluruhnya tabaraka, ya, maha ta'azama, maha besar, maha berkah, maha besar Allah Rabbu Tuhan Malikul Alamin yang memiliki alam semesta ini. Wallahu a'lam bissawab.